Assalamualaikum semuanya. Hari ini aku berada di Anambas. Kita mau manggung di Pantai Padang Melang. Pantainya bagus banget ya, ada di Kepulauan Anambas. So, kalian yang ada di Anambas, sampai jumpa. Bye. Doi ya. Oh, kampanye satu. Oh, kampanye udah kelar ya. Oh, iya. Yeah.
Alhamdulillah ya. Saya ini kadang-kadang pikir ya, lagu saya ini berat-berat. Berat-berat. Kini berat kini berdiri. Saya berpikir nanti kalau umur saya dah lama tak bisa tidak nyanyi lagu saya lagi ya. Berapa ada? Tak bisa satu dah bisa. 64 menanya. Berapa? Menanya. Berapa satu? Hah, lima? Saya singgir lagi ulang tahun. Kalau bang Agustus nanti ulang tahun saya genaplah saya 51 tahun. Adik itu betul adik-adik itu ya. Sikit lagi ya. Jadi 51 tahun sekarang ini saya ini. Saya mau lanjut ini, tapi saya mau ada yang tawarkan saya di atas panggung. Siapa kira-kira yang mau nyanyi ini? Yang mau ada yang akan tak tahu sah. Dia nambas. Nambas. Dia nambas. Kerja di mana? Dia nambas. Kerja. Dia nambas. Kerja apa? Macam-macam lah. Macam-macam serabutan. Iya iya. Oh. Kak, masuk tak lama tanya lagi. Tanya lagi. Tanya lagi. Tanya lagi. Puasa tanya lagi. Kakak nama siapa kak? Safarian. Apa kak? Siapa? Safarian. Safarian. Nah, kalau kakak ini apa? Tinggal ke sini ya sih. Katanya di sini malam ini banyak yang datang-datang berang, kan? Maka dari mana? Tinggal di sini juga. Tinggal di sini juga. Bapak laki yang sini? Iya. Oh, kerja di mana? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Ah, kasih. Kalau kakak ini? Nama siapa? Nama Nuraini yang lagi udah nih. Kalau kakak kerja di mana? Kerja di rumah tangga dia? Tidak. Belum kawin? Alamak, saya sudah beranak tadi. Hei, kita cuma dia sikit ya. Supaya kita selesai ya. Oke. Kalau kakak ni? Kakak apa? Kakak nama kakak siapa? Loria. Kakak asal mana? Orang sini asli. Kakak orang Kuala mana? Besok panggil detection ya. Nah, besok kan
ganti nama Jackson langsung meledak mana? Jok. Kalau kakak nih? Oh,
Mai, mana? Tidak tahu apa Mai. Duduk di kamarnya tadi dia. Tadi duduk sama, habis itu lari tak mana. Apa pasal lari? Hah? Anak ada dua. Nah, ada. Ini tini sama hilang. Apa pasal hilang? Tak percaya. Makan nasi. Nah, jadi saya kalau balik kampung ini yang Kepri ini termasuk kampung saya, ya, karena saya dulu kecil-kecil pun dah selalu main ke Tanjung Pinang, ya, main ke Batam, main ke kampung saya kita main, ya. Jadi saya kalau dapat undangan-undangan dari kampung kita ini, saya rasa senang sekali, karena rasa saya macam balik kampung, ya. Alhamdulillah, baiklah. Jackson, terima kasih banyak ya Jackson ya. Mudah-mudahan karirnya sukses. Ya, nyanyi terus, nyanyi terus. Pada tahun ini panggil dari akademi langsung jadi juru. Baiklah, mau jadi juri lah. Siapa enggak menjadi dengan juru? Ikut lomba akademinya dulu, akademi dulu, menang baru jadi juri. Pernah, ah, cakap bukit, cakap bukit. Kenapa? Tahun 2018. Buat segera, buat. Tahun 2018 pernah nonton Makci di Indonesia. Oh, pernah nonton langsung? Sama di Penyengah. Penyengah? Di Indonesia jadi penonton aja? Nonton. Tegur saya tak waktu itu? Masih jauh di belakang, oh. Di kursi juri. Oh, kursi juri. Sempat foto lah ya? Tak suka. Oh. Ini lah kita foto. Ah, tak boleh, boleh. Ini kok jangan masak sampai tinggi ya, sekali petik saja juta tuh. Ah, lu tukang lagi penagih di belakang lu. Ya kak, makasih banyak ya kak ya, makasih banyak sayang. Ya foto-foto dulu boleh sih, foto-foto. Ini Mas Eka, suami saya. Dia ini dulu kalau pernah nengok Bos Jut Gaul dulu dengan Saiful Jambul, Saiful Jamil. Hanya ini satu grup dulu, namanya Bos Jut Gaul. Lagu dia tak bosan mataku tak bosan, oh sungguh mataku tak akan ber. Sayang laki bu, ya. Jadi ibu-ibu yang nafsu bakiat ya daripada suaminya ya. Suami maka, saya makanya anaknya perempuan semua. Suami saya ini orang Betawi, ya orang Betawi. Jadi saya orang Melayu, dia orang Betawi. Kalau saya genggam Allah hati saya berandang, saya bantai di sebelahnya. Kan ada juga kita genggam lelaki ini, Bu, betul tak? Ya. Ah, ya tak? Kita dah pernah masak buat kopi dia, ha? Kadang-kadang dia berlantak-lantak dia. Jadi saya marah saya bantai di sebelahnya. Dia tak ngerti. Dia tersengeng aja. Dia marah dengan dia tersengeng. Ah, ibu-ibu. Eh, dulu lah. Ibu-ibu tak ramai orang sengeng. Tahu lah orang Melayu tahu. Papa tahu sengeng ke bang? Nyengir. Kami punya anak tiga. Anak kami tiga-tiga perempuan. Ya. Jadi kalau saya ni orang asli Bengkalis, lahir Bengkalis. Mak bapak kami orang Bengkalis, orang Riau. Ya. Saya lahir Bengkalis, sekolah SD SMP Bengkalis. SMA baru saya hijrah Jakarta. Jakarta ketemu jodoh. Nah, Jakarta dapat orang Betawi. Betawi dong buat maju sama saya. Tosok cakap. Suami saya ni bu, paling kegel bu, suka mengaguh. Tahu mengaguh? Mengaguh selalu menggoda saya, ya, memancing saya marah. Dia suka dengan saya marah. Dia suka marah. Nanti tak? Sini, jangan jauh sini. Coba bapak nyanyi sikit aja, sikit. Tak bosan mataku, tak bosan sikit aja, jangan baca-baca sikit aja. Tak bosan. Tak bosan mataku, tak bosan, oh sungguh mataku takkan bosan. Dia ni sekarang bu sibuk di belakang layar saja. Dia mengurus saya punya manajemen. Nah, jadi waktu sebelum nikah bu, nah, saya intai dari jauh. Saya tengok dia duduk grup Bos Jut Gaul, ganteng-ganteng tu kan bu.
Kita orang kampung, orang Melayu. Maksud saya, kalau saya tak dapat benda itu, bukan orang Melayu saya ni. Saya cakap bisa, ya. Dan saya degil dulu ni. Tak dapat benda itu, tengok dulu besok. Tak saya, ya. Tak pandai lah saya. Menyebarkan pesona, ya kan. Bukan dia, kami selalu manggung-manggung bersama. Akhirnya dia jatuhlah keperlukan saya, Bu. Ya, ya. Nah, tunggu dulu. Tapi dia dulu main sinetron, Bu. Pening kepala otak saya dengan sinetron ni. Jumpa cewek berdelau-delau. Betul tak? Selalu pada dia apa tu? Cilok. Jadi saya bimbang. Bukan main bimbang. Ini kalau laki aku tegus main sinetron memang bahaya ni. Ya? Jadi tapi tu tunggu dulu. Saya bilang nanti kau nikah dengan kau nanti aku sudah nanti dengan kita nikah dulu. Lepasnya kamu, saya bilang berhenti main sinetron. Berhentilah, Bu. Sianlah saya. Tepuk tangan dulu buat Mas Eka. Kami punya lagu duet. Ya, nanti ibu-ibu balik rumah. Kalau ada kuota, buka Yet Mustami YouTube channel. Ada lagu duet kamu, ciptaan Mas Eka sendiri. Judulnya Sampai Maut Memisahkan. Nanti boleh di ujung acara nanti kita nyanyikannya, Pak. Boleh, Pak. Tapi tak ada bebayo deh, ya. Bagi sih. Ah, tidak. Medit. Ya, medit tu apa medit? Medit. Medit tahu kan tu? Nah, tahu. Ibu-ibu aja orang Melayu tahu. Bapa bilang medit. Tabungi kan? Nah, tabungi. Ya, nanti kita di ujung nanti saya akan panggil suami saya. Kami akan nyanyi lagu Sampai Maut Memisahkan. Tapi nanti ibu-ibu jangan lupa karena sudah ada video klipnya. Buka Yet Mustami YouTube channel, ketik Sampai Maut Memisahkan, ya. Biar tengok. Baiklah, bang ini dah pergi bilang, dah bilang. Sekarang lagi kita nak panggil yang guest star kita malam ini, ya. Kita langsung saja jemput yang kita hormati Bapak Abdul Haris.
bisa menyanyi Bandu Katung? Tanya Mami. Mana Bu? Mami, iya. Mana ada sana? Tidak dapat. Sini Bu. Bu. Setelah terima Bu, saya terima. Ayo, Bu. Ibu sini. Enggak bapak ya. Ibu, ini ya. Pemjual Katung, nah gini. Kalau kita mulai ini, kita nyanyi Bandung Katung kita bisa joget kan? Ya? Tapi saya mau ibu kalau bisa nyanyi satu pantun. Boleh, boleh pantun nyanyi Nanang boleh. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Bapak ya? Itu umumnya bapak. Bapak bisa pantun nak? Kalau bapak, Faris? Bisa. Bisa. Bapaknya jauh-jauh jadi orang negaknya ya. Hah? Tak pernah karaoke, ya, Pak. Yeah.
siu. Terima kasih sayang. Sayang. Terima kasih Pak. Kalau Pak Nurul tadi juga ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ibu terima kasih banyak. Itu dulu ya.